Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Kali ini kita ada di sana SMP di bawah pohon cherry dan ditemani dengan slime kecil di atas kepalaku. Nggak bisa zoom lagi sih. Oke, di sana ada slime kecil duduk di kepala di atas kepalaku ya, menikmati ademnya pohon cherry ini. Dan ya, jadi di sini aku sedang jalan-jalan melihat betapa lumayan indahnya ya bagian desa kita. Sudah ada jalan-jalan seperti ini, ada villager yang membuat nge-like maybe atau tidak kah? Aku nggak tahu di mana masalah dari nge-like ini, cuman saat kita ke tengah situ mulai nge-like-nge-like-nya terasa ya teman-teman. Jadi aku ingin memutari dan kita akan kembali ke lab kita karena ada sesuatu yang akan kita bikin ya. Oke, di sini ada villager yang ada di bawah sini ya, tadi kita nge-freeze sebentar, disconnect dari server. Dimanapun aku berada di sana SMP, di situlah aku nge-freeze. Aku nggak tahu kenapa nge-like banget sumpah. Jadi di sini ada ayam yang sambung. What? Kenapa mereka? Oke, enggak, mereka enggak kesambung. Mereka cuma berdekatan. Aku enggak tahu kenapa ayamnya terjebak di situ karena ada arus air kali di situ ya. Oke, apakah kita punya blok? Tidak. Oke, jadi biarkan saja dia diam di sana dan kita akan menuju ke lab yang mungkin agak sedikit nge-lag bagiku ya. Oke, akhirnya setelah sekian lama aku berhasil masuk ke laboratorium dan dari tadi aku berapa kali disconnect? 10 mungkin. Ya. Dan kenapa ini skinku malah pakai skin Pokemon yang hijau-hijau ya? I don't know why. Jadi sini aku udah di laboratorium, kita lupakan tadi bad mood-nya dan di sini kita akan membuat salah satu dari sayap ya. Kalau nggak salah sih Angel Ring. Oke, kalau nggak salah sih Angel Ring bisa dikasih sayap ya. Jadi aku di sini mau mencoba membuat sayap. Karena dari kalian banyak bilang bang buat sayap dong, buat dikasih di Angel Ring-nya. Oke, jadi di sini kita cari Angel Ring. Kalau nggak salah ada sayap. Nah, di sini ada beberapa tipe sayap ya. Di sini ada yang gede, ya yang kayak Mephos dan yang lain-lain. Di sini ada yang tipe peri. Di sini ada yang kayak kelawar atau devil gitu ya. Dan di sini juga ada yang kelawar gitu ya. Nah, di sini cuma dikasih buluang ya. Di sini kalau yang biasa itu pakai gold. Di sini kita pakai letter dan di sini dikasih kaca dan yang ini dikasih filter. Aku nggak tahu yang mana yang bagus. Mungkin aku bakal searching atau enggak ya. Soalnya ya, aku cuma sering lihat mereka pakai yang putih yang gede ini. Aku nggak tahu yang biasa itu seperti apa kan. Soalnya nggak ada perbedaan juga ya. Mungkin aku pakai yang hitam atau pakai yang biasa ya atau pakai yang putih. Aku nggak tahu perbedaannya di mana. Cuman karena kita udah hitam, apa kita akan menggunakan warna hitam lagi atau kita akan menggunakan warna putih? Bisa aja kita pakai warna hitam dan juga bisa aja pakai warna putih ya. Jadi di sini aku mau mencari filter dulu, kalau nggak salah udah ada ya. Di sini kita akan membuat dan di sini kita taruh dan akan jadi Angel Ring yang ada sayapnya. Aku nggak tahu ini sayapnya segede apa, tapi mungkin akan kita pakai aja ya udah. Kita nggak akan masalah juga. Langsung aja kita pakai untuk membuat Angel Ring yang bersayap. Perlu yang biasa kan nggak kan ya? Oke, kita ambil. Oke, dan di sini kita taruh aja. Oke, kita udah pakainya sayap dan seperti ini sayapnya ya, biasa juga dan mungkin kita nggak akan sama-sama kayak yang lain soalnya kan kalau yang satunya lagi kalau nggak salah itu emas. Nah, kalau yang ini itu emas, aku aja pengen yang putih aja karena perbandingan dari hitam sama putih di karakterku ya. Asalkan kalau ada warna oranye sih aku bakal pakai warna oranye ya. Cuman kayaknya sepertinya tidak ada. Jadi ya mau tidak mau aku menggunakan warna putih. Oke, di sini juga aku nggak tahu ada beberapa item lagi yang mau aku buat soalnya kita nggak punya banyak item yang bisa kita jadiin dan aku juga belum tahu item-item apa aja yang bisa kita bikin. Dan seperti drill ini kita bisa bikinnya seperti apa ya drill ya. Nah, aku nggak tahu di sini ada banyak tipe drill cuman ini rata-rata beda warna gitu. Nah, aku nggak tahu mau pakai warna apa ya. Jadi kita di sini harus bikin drill dulu yang biasa. Drill itu pakai diamatin dan juga kristal. Di sini juga ada advanced coil dan drill core dan juga enoric crystal block. Kalau nggak salah kita punya kah? Coba kita buat di sini ya. Kita akan pencet drillnya, kita akan buat. Ini sama aja kan semuanya? Oke, sama. Dan kita hanya perlu membutuhkan kristal enoric crystal ini ya. Oke, di sini aku mau buat enoric crystal dulu yang biasa kan ya butuhnya. Oke, di sini kita akan cek di mana ya. Enoric crystal itu white crystal shard. Oke, aku nggak tahu dari mana bahannya. Cuman kayaknya di sini ada. Oh, di sini bisa nyari ya, bisa bikin ya di villager cuman antara dapat atau tidak. Oke, di sini ada klik tuh beberapa item. Aku masih nggak ngerti itu fungsinya apa. Tapi aku butuh enorinya, tapi ini gimana bikin enorinya ya? Di sini dia pakai atomic reconstructor sih, cuman
Oke, berarti dari Iron jadi Enori. Mungkin di laser kah? Apakah di laser? Sepertinya ya di laser ya. Oke, di sini kita akan ngambil dulu Iron. Oke, ada banyak ya waktu itu. Solo. Kalau nggak salah, Mephros juga minta. Siapa Chapman? Aku nggak tahu. Di sini kita taruh dulu butuh 3 sak. Itu berarti 99 dikali 3. Kita coba dulu ya 24 ya. Tadi udah berapa yang pun? Udah, kita buang sebisa mungkin. Segitu kah? Lagi. Oke, udah. Kita laser. Oke. Oh! Ininya kita ambil dulu, aku lupa ya ampun, kita buang setengahnya. Kita laser, nah jadilah juga Enori Crystal. Lalu habis itu kita taruh di sini. Oh, kita akan buat dulu Enori Crystal bloknya ya, 1, 2, 3. Oke, lalu kita akan membuat yang namanya drill. Oke, salah. Di sini kan ada drill. Drill biasa, oke kita tinggal tambah. Kita, oh kurang. Ya ampun kurang dong bahannya. Di sini kita kurang advanced coil, kurang juga basic coil. Kita harus bikin basic coilnya dulu. Oke, di sini kita cek lagi basic coil bikinnya dari redstone-nya sama black quartz. Oke, udah jadi kita harus bikin berapa ya? 1 2 2 2. Oke. Jadi 2, lalu kita bikin lagi yang seperti ini, 1 dan bikin lagi. Kenapa cuma 1 doang bisanya ya? Dan 2 ya. Oke, kita taruh lagi di item sini. Lalu kita akan membuat drill yang biasa. Oke, jadi drill biasa kalau nggak salah dia tinggal ditaruh di sini. Cuman apakah persediaan listrik kita masih banyak? Kalau nggak salah sih masih banyak ya. Di belakang sini kan kalau nggak salah ada itunya. Aku nggak tahu di mana ngecek listriknya. Cuman kalau nggak salah kita pakai bahan bakar si blast rod ini ya. Di sini kita akan langsung aja ngisi di sini. Nah, keisikan. Dan aku nggak tahu itu bisa kita warnain kalau nggak salah menggunakan dye. Cuman aku bingung mau pakai warna apa. Mungkinkah yang hitam? Karena aku hitam. No. Enggak gitu. Atau si Cyan ya, Cyan. Oke, di sini si drill kita udah jadi. Aku enggak tahu apakah ada item tambahan lagi atau tidak, cuman kita akan keluar dulu. Kita akan ke mining. Ya, di mining itu enggak terlalu ngelag ya karena cuman di bawah. Dan cara gunainnya gimana? Oh, gitu doang. Oh, oke. Okay. Sama kayak pickaxe kah? Masih biasa aja ya. Kupikir bakal bagus banget gitu ya. Cuman ya seperti ini aja. Mungkin nanti bisa kita tambahin sesuatu gitu. Dan di sini ada diamond. Kita ambil. Dapat 7. Dikit banget ya. Ya ampun, padahal kita udah punya fortune ya. Cuman masih dikit dapetnya. Ya udah, kita akan kembali lagi ke rumah. Tapi bukan rumah yang di bawah. Kita akan ke rumah yang di atas. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku udah punya daerah sendiri. Cuman masih render tadi. Di sini aku udah bikin area. Nah, di sini kita akan membuat sebuah ladang. Tetapi kita nggak akan membuat ladangnya dulu. Di sini kita akan membuat... ini itemnya kenapa ke bawah ya? Oke, nanti kita akan taruh lagi. Jangan sampai hilang ya. Nah, di sini aku pengen buat rumah untuk farm. Ya. Rumah kecil nggak terlalu besar juga. Jadi sini aku ingin menggunakan spruce ya, karena spruce itu lumayan bagus bahannya. Tapi kenapa di versi 1.12 masih jelek ya? Aku berharap sih nanti kita balik lagi pakai 1.14 ya. Jadi item dan bloknya akan terlihat lebih bagus karena teksturnya juga udah diperbaharui. Oke, di sini aku udah tahu mau pakai apa aja. Ada yaitu kita akan menggunakan spruce, oak dan juga beberapa cobblestone di sini ya, udah kita stok banyak ya. Dan di sini aku bakal membuat stair ya yang paling biasa kita pakai. Tapi kalau di 1.14.4 itu spruce-nya lebih cerah gitu ya, jadi kelihatan lebih bagus dan nice. Dan sebenarnya kita butuh stone yang biasa, cuman karena kita punya smelting kita bisa tinggal ngambil aja di sana, di bukit sana ya. Oke, jadi di sini aku pengen membuat rumahnya dulu kecil-kecilan ya, nggak terlalu kecil juga. Kita akan menggunakan dinding atau tiang menggunakan spruce. Oke, di sebelah sini. Ya, oke, di sebelah sini ya. Lalu kita akan ke belakangnya. Kita nyamping, jadi nanti pintunya akan di sebelah sini ya. Oke, seperti ini. Lalu di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke, jadi kalau nggak salah rumahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok, dan di sini tengahnya kita akan membuat yang sama di sini. Tapi kita akan hitung ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke, 13 blok di sini. Dan kita samain seperti yang di sana. Dan di sini ada sedikit pengganggu, maybe. Mungkinkah pengganggu atau bukan ya, dirt soalnya. Kita bisa naikin di sini beberapa blok. Kalau nggak salah itu 3 atau 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 semua. Kalau nggak salah bagian tengahnya itu lebih tinggi. Oke. Okay. Udah jadi sini. Di sini udah jadi seperti itu. Di bagian sini juga akan kita tambahin ya. Agar sama bentuknya. Oke. Okay.
Nah, di sini kita bisa, ini kan udah 1 2 3. Lalu di bagian sini juga akan kita kasih juga seperti ini dan dikeluarin. Kalau enggak salah 2 blok ya, 1 2. Oke, di sini kita keluarin dan ini saya 1 2 3 4 5 dan 6. Oke ya, sudah jadi seperti ini. Nanti kita akan mengubah lantainya menggunakan kayu biasa. Lalu di sini kita akan memulai dengan menambahkan tembok atau juga bisa menggunakan atap dulu ya. Nanti aja tembok itu belakangan. Oke, karena udah jadi tiangnya, aku bakal ngambil batu dulu di sini ya. Batu kita langsung hancurin aja seperti itu. Oke, jadi karena gunung ini nggak terlalu sering dipakai, mungkin nanti bakal aku bikin sesuatu yang menarik seperti ada air terjun mungkin ya, kalau misalnya fisikku kuat untuk bertahan lama di sini. Ya, itu akan menjadi sebuah perubahan. Oke, di sini aku bakal bikin dulu pintu depan ya, karena itu berbeda sendiri ya. Kita bikin seperti ini. Oke, di sini adalah pintu depannya. Cuman aku bakal singkirin ini beberapa pohon matahari. Pintu depannya akan seperti ini. Lalu kita tambahin batu kah seperti ini. Oke, mungkin harusnya kita pakai cobblestone wall kah? Atau kita, ini udah punya belum ya cobblestone wall? Aku agak bingung, takutnya belum ada cobblestone wall. Wall yang seperti ini, oke, gak ada ya teman-teman. Sayang sekali. Jadi karena kita harus menggunakan cobblestone wall ya, agak berbeda juga, tapi ya udahlah, nggak masalah juga ya. Yang penting kita bakal jadi ini rumah. Tapi kayaknya nggak bakal juga, tapi mungkin di sini kita kasih seperti ini aja ya, karena nanti bakal kebuka soalnya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalau nggak salah tadi kita punya yang crack ya, kita akan pakai aja sekalian. Oke, seperti ini dan yang biasa seperti ini. Oke, nah di sini kita akan memulai dengan menaruh atapnya dulu ya. Kalau nggak salah atapnya pakai cobblestone yang cobblestone stair. Kita akan bikin semua dulu. Oke, butuh banyak ya. Oke, jadi kita akan mulai dari yang depannya dulu. Karena kalau depan itu karena dia dari depan ke belakang ya, jadi agak susah. Jadi aku mulai dari samping aja. Aku tarik kata-kata aku tadi karena menurutku itu ada gampang ya. Oke, jadi di sini aku bakal mulai dari yang seperti ini aja dulu. Lalu kita akan nambah ke samping terus menerus, nanti ke belakang juga. Nah, nanti di sini udah mulai sama ya bentuknya. Nggak sama sih. Jadi dari ke atas gini terus gini. Kalau nggak salah nanti kayak bentuk sesuatu yang berbeda. Cuman agak ke depan dikit ya. Jadi di sini kita hancurin dulu. Kita akan mulai dengan yang biasa dulu ya teman-teman. Seperti ini, ya ampun, tutup-tutup dong. Dan seperti ini, ya, kebalik. Nah, seperti ini ya, bener. Oke, 1, 2, 3. Oke, kayaknya ada yang berbeda. Maybe. Oke lah, nggak masalah juga, nggak sama juga. Yang penting kita berhasil buat nyelesain bangunannya ini dulu. Kalau nggak salah di sini juga dikasih satu kah? Oh iya, samain ya seperti yang sebelahnya. Kita kasih seperti ini, dan yang sini kita akan lanjutin nanti dulu. Lalu, kita akan membuat atapnya dulu ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita akan memulai yang seperti ini. Kita taruh ke atas. Oke, lagi yang sebelah sini. Kayaknya kita butuh cobblestone yang lumayan banyak ya. Oke, dan kalau nggak salah kita taruh seperti ini. Apakah seperti itu? Atau kita taruh yang seperti ini ya di atasnya ya. Kayaknya sih seperti ini. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal naruh yang spruce-nya aja. Memulai ngikuti yang sebelahnya. Oke, nanti ini kita tutup pakai yang stair. Yang spruce stair-nya. Kita ikutin lagi. Ampun, double klik dong. Oke lah, kita akan memulai nyamping dulu. Agar nanti memulai ke atasnya agak gampang ya. Lalu kita samping lagi dari sini. Taruh pelan-pelan karena ini makan waktu, jangan sampai salah. Kan bener ya, akhirnya salah juga tuh. Kita mungkin masih butuh satu stack lagi buat nyelesain rumahnya ya. Oke, aku udah bikin 40. Kita akan mulai lagi naruh rumah. Naruh atap bukan naruh rumah. Kalau naruh rumah kita tinggal copy paste aja yang kayak kita lakuin sebelumnya di videonya Mavels ya kalau nggak salah. Jadi kita copy semua rumahnya terus kita pindahin. Bisa kita juga sih copy barang-barangnya aja, cuman lebih gampang kita langsung pindahin aja rumahnya ke jadi rumah kita ya. Nah, yang sini kan belum, kayaknya kurang ya. Kita akan naruh seperti ini. Kayaknya kurang ini, kayaknya kurang nih. Yakin aku kurang. Oh no, nggak kurang. Yay, pas. Nah, seperti ini. Kita taruh seperti ini, kita hancurin yang bawah. Dan yang ini kita kurang bagian depannya aja. Dan kita kurang spruce slab-nya doang. Oke, seperti ini. Lalu seperti ini ya, oke. Jadi dia bentuknya miring gitu. Nanti di sini kita mulai ke atas lagi ya. Kita akan nyiapin dulu bahan-bahan yang kurang.
aku di sini aku sedikit bingung gimana cara bikin yang bagus ya atap sininya. Bentar, apakah kayak gini ya? Apakah ketinggian? Maybe ketinggian ya, soalnya ini satu blok lagi. Sepertinya ketinggian ya. Oke, jadi pertama itu kalau nggak salah mulainya dari stair yang paling dekat sini. Oke, seperti ini ya. Oke, nah habis itu kita kasih satu blok seperti ini. Lalu seperti ini dan kita kasih stair lagi di sini. Lalu kita kasih slab. Nah, seperti ini. Oke, ini udah terlihat benar. Oke, yang bagian sini udah benar ya, dan kita tinggal ngikuti seperti itu dan selesai. Dan di sini agak enggak benar sedikit. Mungkin nanti kita bisa ide-in lagi bagian situnya. Jadi di sini kita bakal ngesain dulu. Seperti ini, dan ini kita tinggal lurusin aja ke bagian sana. Di sini kita tinggal ngasih spruce yang slab ya. Kita coba lihat apakah kita masih punya. Oh, ada. Kita punya 18 total. Sini kita bisa langsung ngasih aja perlahan-perlahan sampai sini dan mulai dari sini. Nah, atapnya sudah jadi ya. Nggak biasa banget aku memulai dari atap, cuman sepertinya terlihat lebih bagus. Dan ini kayaknya aku lupa buat ngasih, ataukah hilang kah? Sepertinya hilang ya, aku lupa. Hancur dong patasan, kayaknya kok ada yang kurang ya. Oke, ternyata kita lupa ngasih yang di depannya ya. Dan ini nanti akan aku lanjutin lagi dari dalam. Oke, jadi di sini karena bukan buat rumah ya, kita bisa aja pakai cobblestone wall. Di bagian tengah yang ininya kita taruh seperti ini, lalu kita kasih blok yang seperti ini, kita hancurin dulu biar jadi seperti ini, dan kita taruh di bagian atas sini dan di bagian sini. Oke, kayaknya aku lupa sesuatu, yaitu slab. Cuma nanti aja. Bentar, kita punya ya. Kita pakai dulu dua. Jadi nanti aku tinggal ngikutin aja seperti ini. Kita bikin sesuatu di pinggirnya ya, di pinggir sini untuk penutup. Oke, di sini aku udah nyelesain bagian depannya dengan random dari brick yang kotak dan juga yang hancur dan juga cobblestone ya. Ini terlihat lebih bagus, apalagi nanti kalau kita sudah menaruh beberapa item atau enggak hiasan di depan ya. Dan di sini aku bakal bikin dulu beberapa hiasannya dalamnya dulu karena yang tadi belum selesai. Ya, agak lama juga buat bikinnya seperti ini, dan ini kenapa ada di luar? Oke, aku nggak ngerti kenapa ada di luar itu. Dan di sini kita mulai naro-naro dulu beberapa kotak-kotak. Ya, kotak-kotak ya. Dan jangan lupa cobblestone-nya untuk kita taruh ya. Ini sudah jadi seperti ini dan... Oh, ini kurang. Oke, like this. Dan this. And this. Jangan lupa kita hancurin. Dan jadi seperti ini ya. Sininya lupa aku taruh, ya ampun. Oke, seperti ini, dan ini, dan ini. Dan ini kita hancurin jadi seperti ini. Oke, udah jadi seperti ini, udah mirip banget. Cuma nanti kita kasih lapisin atasnya mungkin lebih baik, dan juga nanti kita taruh ini di bawahnya ya. Oke, ya di sini karena rumah sudah selesai, di sini kita akan memulai untuk memberikan desain di bagian luarnya rumah ini. Ini pekerjaan ini jadi lebih mudah karena aku udah bisa terbang-terbang seperti ini ya. Oke, di sini aku mau memulai dengan desain bagian sininya ya. Oke, di sini aku memulai dengan menaruh sedikit implementasi seperti ini agar kesannya lebih bagus ya, seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini, dan di bagian sini juga kita kasih seperti ini agar dia mau turun sedikit ke bagian bawahnya. Nah, sudah jadi seperti ini, kita tinggal naruh hay bale di bagian sini. Harusnya sih kita pakai sesuatu yang lain ya, cuman ini taruh pojokan sendiri. Di sini juga aku ada oak fence, bisa kita taruh di sini dan di sini. Lalu kita kasih oak fence gate di bagian sini. Cuman kayaknya nggak bisa, dia harus dikasih gini kah? Nah iya, dia harus dikasih blok dulu di bawahnya agar bisa kita kasih fence di atasnya. Nah, jadi seperti ini. Apakah ada sesuatu yang bagus untuk nutupin ini? Mungkin kita bisa pakai spruce plank kali ya, bisa buat nutupin itu biar lebih jadi bagus. Oke, di bagian sini juga kita akan jadikan seperti ini. Lalu kita kasih fence di seatasnya ya. No, hancur. Oke, taruh lagi. Jangan sampai dalam. Ampun. Oke, asal nggak semua aja ya hancurnya ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal naruh pintu. Sayangnya aku nggak bikin pintu. Di sini kita kasih seperti ini dulu. Nggak apa-apa lah buat hias-hiasan. Oke, di sini kan aku ada stone biasa. Kita bisa langsung naruh button di atas ini untuk memperindah atau nggak memperdetail item
hitam atau enggak si kayunya ini ya. Kalau nggak salah aku juga masih ada lagi, cuman ada ya beberapa yang nggak bisa kita taruh. Di sini kita butuh dua lagi. Kita hancurin yang biasa dan nah, jadi seperti ini, lalu kita akan taruh button di sini. Oke, seperti inilah rumahnya. Nanti kita tinggal naruh beberapa chest atau enggak item di dalam rumah ini agar terlihat lebih bagus. Sebenarnya di sini bisa kita tambahin lagi beberapa item agar lebih bagus juga, cuman nanti aja karena aku masih harus kumpulin bahannya dan juga di sini sangat nge-lag ya. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian dulu ya episode kita kali ini. Aku nggak tahu ini berapa lama, cuman sepertinya udah lebih dari cukup ya. Kalau misalnya aku mau lanjut lagi nanti kalau memang udah nggak terlalu nge-lag, dan aku akan sebisa mungkin untuk mengupload video desain SMP ya. Jadi sudah sekian lama aku akan mulai upload lagi. Dan oke, jadi cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar membantu aku dalam mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa yang terakhir untuk di-share ke teman-teman kalian agar channelku makin berkembang. Oke guys, sampai jumpa di video atau live streaming selanjutnya. Dadah.